Tidak hanya di Kabupaten Kerinci saja, daerah tetangga Kota Sungai Penuh juga menawarkan objek wisata menarik bagi wisatawan. Terutama bagi pengunjung yang gemar terhadap kopi sekaligus ingin menikmati keindahan alam. Bisa berkunjung ke salah satu kafe di Sungai Penuh. Berikut ulasannya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Beralamat di Jalan Hamparan Rawang, pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Inilah Depati Tujuh Kopi, wisata yang cukup populer bagi pecinta kopi. Kafe yang berada di ketinggian 1453 meter di atas permukaan laut ini menyajikan ragam jenis kopi lokal dengan harga yang terjangkau, serta ditambah dengan pemandangan indah alam Kerinci dan Sungai Penuh yang terhampar hijau. Dikatakan oleh Safdi Mardi selaku pengelola, pada Idul Fitri lalu jumlah pengunjung meningkat drastis, mencapai 3.500 orang perharinya. Pengunjung yang hadir pun lanjutnya tidak hanya berasal dari warga lokal saja, namun juga dari luar daerah seperti warga pesisir Sumatera Barat, Muko-Muko, serta warga dari kabupaten kota lainnya di Provinsi Jambi. Adapun untuk tiket masuk dikatakan Safdi, dibanderol dengan tarif lebih murah dibandingkan perda yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni sebesar Rp10.000 untuk orang dewasa, gratis untuk anak-anak, serta tidak ada biaya tambahan parkir kendaraan. Ya, tanggapannya alhamdulillah di tahun 2024 ini memang ada kenaikan grafik pengunjung karena arus mudik yang udah, karena 2 tahun yang lewat kita banyak kendala orang yang dirantau beli mudik. Alhamdulillah di tahun 2024 ini tidak ada kendala, memang ada sedikit kenaikan grafik dari pengunjung tempat wisata. Alhamdulillah sampai hari ini pengunjungnya masih didominasi oleh warga-warga kita yang dirantau pulang kampung dan juga dari kabupaten-kabupaten tetangga, dan untuk situasinya masih aman dan terkendali. Bagi pecinta kopi yang juga menyukai pemandangan alam yang indah, tentu Depati Tujuh Kopi bagaikan surga. Karena selain tersedia ragam kopi dengan harga terjangkau, juga disuguhkan dengan bentang alam sakti alam Kerinci yang indah disertai dengan semilir angin yang menyejukkan. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.